Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Hari ini balik lagi sama gue di sub channel Sakti Siddhartha, yaitu Bapak-Bapak Gaming. Ini FIFA ngeluarin pack baru, isinya 83 rare item dan 2 guaranteed 86. Dari kemarin gue mikir beli gak ya, beli gak ya, beli gak ya. Ya, terus tiba-tiba klien gue transfer fee gue hari ini. Jadi kayaknya, aduh bentar guys. Jadi kayaknya kita buka saja pack ini. Gue udah beli koinnya. Dan kalau duplikat gimana? Karena ini 83 banyak banget. Kalau duplikat, gue lihat di SBC banyak banget yang bisa kita bakar. Gue udah nyelesain beberapa setengah SBC, tapi gue ngincar banget punya David Beckham ya. Ada Diogo Carlos, karena gue butuh center back Inggris. Coba Akpom, ini udah setengah juga selesai. Ada Kubo juga, ini udah setengah selesai. Jadi semoga minimal, gue berharap kita gak dapat kartu bakaran sih. Maksudnya kartu 86 rated dia tuh bukan kartu yang harus kita korbankan gitu, karena dia duplikat. Jadi gue berharap isinya dapat bagus, dapat RTTK, Modric, ya siapalah, Osimhen. Tapi Osimhen katanya susah banget dicari chemistry-nya. Jadi mari kita buka pack seharga 400 ribu ini. Oke, langsung. Ini kita lihat probability-nya dulu ya. Oh, ada 21% dan 24% kemungkinan mendapat UCL dan UIL, Road to Knockout Player. Oke, kita buka saja. 1, 2, 3, 3000 FIFA points. Sikat. Ah, Norwegia striker. Lu kira Haaland. Siapa temennya? Oh, Harry Kane. Dapat Harry Kane, guys. Ya, gak dapat itu sih. Tapi gue punya Harry Kane sekarang. Jadi striker gue nambah 1 Harry Kane. Kita lihat nyelip siapa lagi. Harry Kane, Osimhen, Toni Kroos. W sih gue. Oh, ini yang loan-loan ya. Godse kali ya. Ini Dodo, banyak yang pakai Dodo gue lihat. Pedro. Tapi gue gak dapat pemain itu ya. Pemain RTTK yang bisa dibakar ya. Maksudnya yang apa istilahnya, Osimhen tuh bisa apa ya sih, striker ya semuanya. Oh, bisa center forward juga. Gue nggak dapet pemain yang nggak loan nih. Ini tiga-tiganya loan semua yang Road to World Cup. Kita lihat duplikatnya banyak banget. Theo Hernandez, Borja Iglesias, Inigo Martinez, banyak banget, dan ini akan kita bakar-bakar semua kecuali yang ini. Inilah oke, Harry Kane langsung masuk squad. Kalau Horger Burger, gue PC lebih bagus sih daripada Harry Kane. Tapi yang pasti dua orang ini akan langsung masuk squad gue yang sekarang. Oke, kita coba dulu ya. Kita lihat squad kita. Ada 17 yang sama. Kok kesini? Oke, Sufati, Gatikane.
Liverpoolku apa Osimhen ya? Tapi jauh banget. Tapi lihat chemistry gue jadi 2-3 kalau Nkuku gue take out. Oh, tapi gue bisa masukin De Ligt jadinya nih. Alfonso Davies pasti harganya langsung kenceng. Langsung tiga tuh. Sane ini bisa striker gak ya? Nggak bisa striker loh. Ini harusnya ganti Osimhen nih. Shooting lebih bagus, dribbling lebih bagus, physicalnya tapi menangan Nunes. Ada playstyle plusnya apa? Passing striker, playstyle passing gila aneh ya, kita pakai aja dulu. Oke, ini squad terbarunya. Joao Cancelo harus gue keluarin karena biar Harry Kane dapat full camp, sisanya masih sama. Oh, gue masukin De Ligt buat gantiin Mappy Leon, sisanya belum berubah. Apa ganti? Oh, manajer masih bisa gue ganti. Manajer Belanda. Oke, tim gue hanya kurang. Kalau menurut gue left back, center back, sama kiper aja yang bagus, karena sampai sekarang belum ada yang bisa naikin ibaratnya chemistry-nya. Oblak, Oblak malah turun jauh banget. Kiper gue mainan, mainan juga turun jauh banget. Oke, sekitar aja konten hari ini. Perkembangan squad gue sekarang masih di, kemarin gue bilang gue divisi 5, divisi 6 ya. Sekarang gue udah nyampe di divisi 5. Mana nih? Gue udah sampai divisi 5 tapi nggak naik-naik, susah banget lawan orang-orang di sini, di ayam-ayam minggu di divisi 5. Jadi ya gitu saja konten hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan win nggak ya tadi, win lah ya, dapat Harry Kane sama satu pemain cewek Norwegia tadi, gue kira itu Haaland. Oke, see you guys on the next content. Bye-bye.